Ustadz, bagaimana sikap kita jika terjadi dua hari raya itu, Ustadz? Diri pribadi ingin ikut sholat bersama pemerintah, akan tetapi juga ingin menghormati perasaan orang tua yang hidup serumah dengan kita, dan orang tua tidak ikut sholat itu bersama pemerintah, misalnya dua hari-hari raya, Ustadz. Itu enggak sesuatu yang belum terjadi, enggak ditanyakan ya, doa saja hal yang baik dan doakan semoga orang-orang yang selalu menyelisihi pemerintah buat keputusan-keputusan. Sekarang sudah ada yang mengumumkan hari Id uh, menurut ormas ini jatuh di tanggal ini. Itu bukan wewenang mereka. Itu wewenang pemerintah. Itu ada di buku-buku fikih, -buku ada di buku-buku yang berbicara tentang tata negara di fikih siyasa syariah. Disebutkan oleh Ibnu Jamaah dari 10 kewajiban pemerintah salah satunya adalah menentukan masuknya Ramadan dan menentukan hari hari raya Id. Itu memang pemerintah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Karena itu dasar yang pertama mas orang itu ikuti apa yang diputus oleh pemerintah sebab itu kebanyakan manusia di atas hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan salat Id pada kebanyakan. Kata beliau, al yawma tasumun wal fitru yawma wal adha puasa itu hari kalian semua berpuasa berbuka hari raya idul fitri hari kalian semua berbuka berkurban hari semua kalian berkurban disandarkan kepada kebanyakan iya karena itu kalau orang tua misalnya condong kepada hal yang Keluar dari kebanyakan, keluar dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah, dinasihati dalam hal itu, dinasihati, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.